Prabowo Gibran Kota Tangerang. Kami tim kampanye daerah. Tim kemenangan daerah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menargetkan menang dalam satu putaran pada pemilu 2024. Target tersebut disampaikan pasca deklarasi pembentukan TKD pasangan nomor urut 2 Kota Tangerang pada Senin 27 November 2023. Deklarasi dihadiri oleh Ketua TKD Provinsi Banten, Airin Rahmidiani, beserta jajarannya, dan juga tinggi 9 parpol pengusung maupun pendukung, Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, Sahrudin, ditetapkan sebagai Ketua TKD pasangan Prabowo Gibran. Adalah cita-cita bersama. Dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita tidak mengandai-andai, target kita menang satu putaran. Target perolehan suaranya maksimal. Kata Sahrudin di sela-sela deklarasi di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang pada Senin 27 November 2023 malam. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan konsolidasi ke organisasi, melakukan kesepakatan bersama untuk membangun sebuah kekuatan, semangat kebersamaan, guna mengambil langkah-langkah. Sahrudin yang juga wakil Kota Tangerang, ini pun berharap pemilu 2024 berjalan lancar, aman, damai, dan nyaman. Serta masyarakat memberikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Sekretaris TKD Prabowo Gibran, Provinsi Banten, Andra Soni, menambahkan, jika berkaca pada pemilu 2019 lalu, Kota Tangerang adalah penyumbang terbesar suara Prabowo. Bahkan sebelum berpasangan dengan Gibran pun, Prabowo memiliki popularitas paling tinggi. 2024-2029. 4. Kami berkomitmen melaksanakan kampanye dengan aman, tertib, damai, dan berintegritas, serta mengawal segala proses yang diperlukan hingga tercapainya kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Demikianlah ikrar disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi dan memberikan kelancaran atas perjuangan Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran! Indonesia Maju! Satu putaran! Menang! 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 Terima kasih.